Pak Badari nggih, kalih Pak Mas Ruri, ya, sebelum nyetir Pak Badawi atur posisi duduknya, patokannya injak pedal kopling, Pak. Kopling mentok full, kaki kiri injak mentok. Nah, kurang maju napa kurang mundur? Maju sithik. Stelane ngajeng sebelah kiri, tarik ke atas. Kiri, Pak. Nggih, ngeten tuas, jenengan tarik, nggih. Tarik ke atas. Oh, oke. Coba injak koplingnya mali. Kopling full, full cekat. Jenengan boten tutup masker, Pak. Betul. Tinggi, Pak. Mangke enten rahasia mangke. Tinggi. Pas kursine nggih. Nggih. Nah, saniki sabuk keselamatan tinggi. Saniki langsung starter, bismillahirrahmanirrahim. Kanan, bawah. Mudi puter ke kanan. Sekali lagi ke kanan. Oke. Ya. Ya. Sekarang sebelum jalan saya jelaskan dari awal, Bang. Nah, ini posisi setir lurus menghadap ke depan. Ini posisi lurus, pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Jangan pegang setir di atas atau di bawah, tapi pegang kanan dan kiri. Muternya estafet. Puter, kalau tangan sudah di posisi tengah lepas, puter lagi kalau kurang. Jadi yang muter setirnya tangannya tetap kanan dan kiri. Kalau kita mau langsung lanjut, tangan kiri lepas, tangan kanan lanjut muter. Terus pegangnya nggak usah terlalu kenceng, santai saja. Terus klakson dipencet, jangan dipukul. Kalau nanti di depan kita ada hambatan atau pas kita mau mendahului, klakson dulu din sekali atau dua kali. Terus tuas di sebelah kanan di bawah kemudi, itu tuas untuk hidup lampu, dorong ke atas riting kiri, didorong ke atas, itu ditarik namanya, didorong, itu ditekan, didorong ke atas, didorong ke atas, ya, tarik ke bawah, riting kanan, dorong setengah, mati, ya, riting dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau masih rame, tahan posisi lurus. Sudah kosong, baru belok. Riting dipasang 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang riting mendadak. Terus ujung lampu riting diputar ke kanan sekali, lampu kecil atau lampu kota, dua kali ke depan lampu besar. Ini dipakai kalau malam hari gelap atau hujan deras. Kalau ditekan ke bawah itu lampu jarak jauh nyala terus. Ini dipakai kalau kita jalan di kegelapan, tenggangan, tapi jangan dipakai kalau pas kita jalan di dalam kota atau pas simpangan. Kasihan di depan silo. Terus ditarik ke arah kemudi, lampu dim, tarik nyala, lepas mati. Lampu dim ini dipakai kalau pas kita minta jalan duluan atau ada mobil yang menghalangi jalan kita. Ditarik nyala, dilepas mati. Ya. Terus yang kiri ini nggak usah dipraktekkan. Ini wiper, nanti dipakai dalam kondisi hujan. Kalau hujan gerimis kita tarik sekali akan bergerak berhenti. Agak lebat hujannya, putar gerak dua kali. Jalan agak lambat, tiga kali jalan cepat. Nah. Kalau untuk keluarkan air, tarik ke arah kemudi kayak lampu. Nah, ini nanti dipakai setiap kita jalan kondisi hujan. Terus yang ini saklar segitiga merah.
saklar, lampu hazard atau lampu darurat, dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban atau mogok di tengah jalan. 4 lampu leading depan dan belakang akan berkedip, dipencet lagi mati. Nah, ini pas mogok banan parkir tempat gelap atau jenengan mau nyebrang di perempatan yang enggak ada bangjoknya. Terus yang ini AC, yang kanan ini blower, kurang kenceng putar ke kanan, semakin kenceng ke kanan. Ini kurang dingin putar kanan, ini untuk temperaturnya. Terus di bawah kemudi, kalau mobil manual ada 3 buah pedal. Pedal paling kanan pedal gas, yang tengah pedal rem, yang kiri pedal kopling. Nah, sekarang coba Pak Badawi ngegas pelan-pelan sampai jarum gas bergerak di RPM 2 atau 2000. Coba bedain, dirasakan pakai jempolnya dikit-dikit. Pelan sampai bergerak di garis 2. Gas dikit-dikit. Masih kegedean, dirasakan pelan-pelan. Gas sedikit, masih gede, pelan-pelan lagi. Tambah gas sedikit, kurangi gas, ya, gas lebih pelan lagi. Ya, oke. Sekarang rem pedal tengah pakai kaki kanan. Rem pelan-pelan. Lepas. Rem lebih pelan lagi. Jadi kayak ngegas, ngerem injeknya pelan-pelan. Nah, lepas. Rem lagi pelan. Oke, ya, lepas. Jadi ngerem itu 2 kali, Pak. Pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan. Jangan ngerem sekali langsung berhenti. Kasihan di belakang kakek. Jadi ngerem 2 kali. Kalau masih banter, rem pelan dulu. Kalau sudah pelan, lepas. Nanti kalau untuk menghentikan, rem yang kedua lebih tipis, sehingga berhentinya lebih halus. Lah, kaki kanan ini untuk 2 pedal, pedal gas dan pedal rem. Ya. Terus pedal paling kiri, pedal kopling. Injek kopling mentok full, natap lantai sampai nggak bisa diinjak lagi. Ngangkatnya pelan-pelan, angkat, tahan setengah. Kalau udah jalan lancar, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, angkat lagi, baru dilepas. Ya, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. 3 pedal, semua mobil sama. Kopling dipakai kalau pas kita oper gigi, berhenti, atau dalam keadaan jalan macet merayap. Oke, 3 pedal, semua mobil sama. Terus yang ini tongkat giginya 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Geser kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral, tongkat berada di tengah-tengah. Sekarang kopling injek full mentok. Oper 1, kiri ke depan. 2, tarik 2 kali ke belakang. 3, dorong, lepas, dorong ke depan. 4, tarik lurus ke belakang.
5 depan, geser kanan, dorong ke depan. 4 belakang, lepas ke belakang. 3 lurus 2 kali ke depan, netral. 4 tarik lurus. 3 lurus 2 kali ke depan. 2 belakang sekali, geser kiri, tarik belakang. 1 tahan di kiri, dorong ke depan, netral, tarik sekali. R geser kanan, tarik belakang, netral, depan sekali. Ulangi. 1 kiri ke depan, 2 tarik 2 kali belakang, 3 dorong, lepas, dorong ke depan. 4 tarik lurus. 5 depan sekali, geser kanan, dorong ke depan. 4 belakang, lepas ke belakang. 3 lurus 2 kali ke depan. 2 belakang, kiri belakang. 1 lurus ke depan, netral, tarik sekali. R geser kanan, belakang, netral, depan sekali. Ya, oke. Setiap mobil manual sama. Kalau udah netral bisa geser kanan, geser kiri, kopling dilepas enggak apa-apa. Di setiap kali kita mau lepas kopling, netral kan. Kita mau nyetarter, cek kondisinya netral. Ya, tongkat gigi semua mobil sama. Terus yang ini tongkat hand rem. Ini dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal. Hand rem terpasang, lampu tanda seru atau tanda P menyala merah pada dashboard. Kalau kita mau jalan, kita lepas hand rem, pencet tombolnya, tarik atas, tekan ke bawah, lampunya padam, mobil siap jalan. Kalau jalanin nanjak bisa ngelundung sendiri. Kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas, lampunya menyala. Nah sekarang cetinya dengan lepas, pencet tombol, tarik atas, tekan ke bawah. Ya, kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas. Oke, ya. Setiap jenis kendaraan sama. Asal niki jenengan langsung lepas, pencet, tarik atas, tekan ke bawah. Ya, oke. Terus saklar yang di pintu, itu saklar untuk power window, bukan untuk kaca. Itu ada depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri. Kalau ditekan membuka, kalau ditarik menutup. Terus yang paling belakang itu untuk central locknya. Kalau jenengan bawa anak-anak, mainan bukan nutup kaca, bahaya kalau pas simpangan tangannya keluar, jenengan lock di situ, pencet, nanti semua kaca tidak bisa dibuka. Ya. Terus di bawah jok paling belakang di karpet itu ada tuas, tuas warna putih, jenengan sakit biasanya ini kan, buat nusa ditarik ya, gambarnya pompa, ojok, paling baca tinggal ya. Niku tuas untuk buka tutup pengisian bensin. Kalau jenengan mau ngisi bensin tinggal tarik saja, nanti tutupnya akan terbuka. Tutupnya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, jenengan enggak usah bingung, jenengan lihat di indikatornya. Di full meter itu ada gambar pompa, ada selang dan segitiga. Kalau selang segitiganya itu menghadapnya ke kiri, berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kiri. Kalau menghadapnya ke kanan, berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kanan. Nah, itu. Ya. Oke, terus selanjutnya saklar yang di atas dengkul jenengan depan itu ada tulisan mirror. Itu untuk ngatur buka nutup keluar masuk kaca spion. Kalau ristreknya untuk nutup atau buka, kalau yang mirrornya untuk keluar atau buka, maju, mundur, atau naik, tuh turun. Nah, jenengan pencet yang restrek, coba yang gambar spion atas, pencet, ya. Nah, pencet itu akan tertutup, pencet lagi akan terbuka. Yang ini yang sama? Ya, sama, bareng dua, Pak. Itu dua itu bareng, pencet, ya pencet aja. Pencet sekali, jangan dipencet lagi. Ya, nah, ini. Pencet. Gak usah pakai saklar itu, yang spionnya saja. Oh iya, mas spionnya saja. Nah, oke. Okay. Apa ya? Kuncinya R ini? R itu untuk ngatur spionnya. Oh, oke. Okay. Buka apa? Dia kurang keluar, apa kurang masuk, kurang naik atau kurang turun.
Jadi R kanan, R kiri. Itu untuk kaca spionnya. Yeah. Kalau yang gambar spion untuk nutup bukanya. Oke, sekarang kita latihan langsung jalan. Pak Badawi nggak usah sepaneng, nggak usah takut, relax saja, ikutin aba-aba saya. Sekarang koplingnya nyok full mentok. Operkan satu, kiri ke depan. Remnya lepas ya, nggak usah ngerem, nggak usah gas. Coba sekarang kaki kiri angkat sedikit saja sampai mobil yang dundung maju sedikit. Kaki kiri angkat dikit, dirasakan ya. Injak lagi mentok. Ya, rem pelan-pelan, pedal tengah. Ya, remnya lepas. Lebih halus lagi, angkat kopling lagi pelan. Angkat. Kopling mentok full, rem. Ya, sekarang oper R mundur. Netral, geser kanan, tarik belakang. Remnya lepas. Kopling angkat pelan, tangan pegang setir. Ya, lurus, kanan kiri aman. Kaki kiri angkat pelan. Kopling injak lagi full. Ya, remnya lepas. Kopling angkat lagi pelan. Koplingnya angkat pelan, jangan rem dulu. Kalau dilepas mati. Kopling mentok full, starter lagi. Nah, tadi ngangkatnya sedikit aja. Kalau tinggin mati. Angkat kaki kiri pelan. Nah, angkat lagi. Kopling full, rem. Ya, sekarang oper satu. Nah, putar kiri, kita keluar ke kiri lagi, satu kali lagi, terus nyambung. Nah, sekarang kaki kiri angkat dikit ya, lundung kiri lagi, setiri, kopling mentok, rem pelan. Nah, kita latihan nyebrang, maju lagi pelan, kopling angkat pelan, setir kembali kanan, kanan lagi, kanan lagi, sampai posisi setir lurus pak, kanan lagi, terus lagi. Oke, tahan dulu. Sekarang riting pasang kiri, dorong ke atas yang sebelah kanan, dorong ke atas ya. Kita mau nyebrang, kaki kiri angkat pelan ya, kosong depan, angkat pelan pak, mati. Kopling untuk lagi full, starter lagi. Ini angkatnya dikit-dikit, kalau ngangkatnya terlalu cepat mobilnya mati. Yuk, kanan lagi dulu, angkat kaki kiri pelan di sebelah kanan dulu, gak apa-apa. Angkat kaki kirinya ya, lagi biar lurus dulu. Nah, kaki kiri angkat pelan, dirasakan. Angkat kaki kiri, angkat lagi, kaki kiri angkat dulu, setir kembali kanan, tahan. Oke, lurus, kopling injak full mentok, rem pelan-pelan sambil nunggu depan kosongnya. Oke, remnya lepas, kaki kiri angkat dikit. Nah, setelah motor rombongan ini, kopling angkat pelan. Oke, kopling injak full mentok. Nah, putar kiri, kopling angkat lagi pelan ya, masuk. Oke, sekarang masuk, remnya lepas ya, gasnya tambah sedikit, gasnya tambah sedikit, kaki kanan pindah pedal kanan pak, dikit gasnya, pelan-pelan tahan. Sekarang kopling injak mentok full, oper 2. Oke, nah, angkat kaki kiri pelan, angkat pelan sambil ngegas. Nah, oke, terus ya, gas tambah pelan, terus terus gas tambah dikit. Koplingnya lepas. Nah, angkat lagi, kopling baru dilepas. Ya, kalau udah lancar, kopling lepas, gas nambah sedikit. Ya, terus kita masuk ke jalan raya. Badawi lirik spion kanan, garis kanan masih kelihatan aman. Ya. Terus masuk. Gas tambah lagi. Oke. Masuk. Stop pundi pak? Bon purna nih pak. Purna. Dinas pundi aja nih pak. Ten niku gen
anu apa mebelan. Mebelan. Jarum, Pak. Karya Prima. Oh sing mriku nggih. Nggih, sing bose mburi DPR niku. Nggih. Terban. Terban nggih. Gas tambah mali. Perlu gada rencang sing peteng mriku kali siswa-siswa sing belajar niku. Kali mriki sami, Pak, nggih sing teng Jambian niku nggih. Nggih, nggih bersaudara niku. Oke, lurus gas kirangi. Kopling full mentap. Kopling jatuh saja. Kau kopling ini cepatin. Ikutin apa apa saya. Saya enggak suruh ngegas. Ampar satu. Angkatnya pelan mati lah. Ntar lagi. Jangan dilepas kopling. Jangan lepas loncat loncat. Angkatnya pelan. Dikit dikit tahan. Nah, ikutin apa apa saya. Gas tambah. Dia koplingnya angkat pak. Pelan, pelan, pelan. Kopling untuk full dirasakan, oke dirasakan. Nah, langsung dilepas loncat loncat. Nah, angkatnya dirasakan dikit, ditahan setengah. Dilepas yuk, langsung loncat. Berhenti mendadak, bahaya. Ya, angkat setengah, tahan, gasnya sedikit. Di depan lurus, kaki kiri angkat dikit, angkat pelan, remnya lepas, koplingnya angkatnya pelan, tahan, ya setengah, gasnya nambah dikit, tapi koplingnya nahan, gas tambah, ya gasnya tambah, ya, koplingnya jangan mentok full, gasnya lepas, oper dua, ya angkat kaki kiri, angkat lagi, gasnya nambah. Kasih nambah pelan, lurus, oke, tahan, riting pasang kiri, dorong ke atas, oke, gas tambah dikit, pelan, putar ke kiri, kiri lagi, tahan, gas tambah lagi pelan, masuk, tahan dulu pelan gasnya, lurus. Pasang kiri, tahan, biar spion kirinya, gas kurangi, tahan dulu, kiri lagi, terus, terus, masuk. Kurangnya jalan menyempit ditutup separoh dan kanan lagi kanannya lurus masuk ya masuk lurus oke sekarang kopling injak full mentok oper tiga setirnya tahan lurus dorong lepas dorong ya angkat kaki kiri pelan kaki kiri kasih nambah dikit lurus masuk kopling angkat lepas sudah oke lurus oke masuk lurus kasih kurangi dulu
sang kiri dorong ke atas, tahan dulu lampu merah. Nah sekarang kopling injak mentok, tidak usah oper pak, mau berhenti dengan rem aja pelan dulu, rem dikit-dikit. Pas dulu, nanti kalau udah dekat remnya lebih tipis-tipis. Ya rem tipis-tipis, ya netralkan dulu. Netral baru kopling lepas, istirahat dulu. Nah kalau jenengan berhenti di bangsu, di depan kita ada sepeda motor atau ada mobil, kalau masih bisa dilihat bannya, berarti jaraknya masih aman. Di ban masih bisa dilihat jarak kita dengan kendaraan di depan masih aman. Sekarang kopling full, siap oper satu, kiri ke depan. Oke. Nanti kopling angkat dikit, tahan di setengah. Kaki kiri angkat dikit, siap-siap yuk. Angkat dikit-dikit, angkat pelan-pelan. Angkat pelan-pelan, tahan setengah. Nah, angkat ya, angkat dikit lagi, gas tambah sedikit lah. Tangannya kita stabil, kita jangan dikurangi pak, nyedot-nyedot, ditabilkan ke kiri, baliknya lurus. Sekarang kopling injak mentok, gasnya dilepas, oper dua, tarik dua kali, on, kopling angkat, angkat lagi, kasih tambah gas pelan, lurus, oke masuk, lurus. Baru kopling angkat lagi, lepas, kasih nambah dulu, lurus dulu, lancar dulu, jangan oper dulu, baru masuk. Nah udah ngeden, baru kopling mentok full, oper tiga, dorong maju ya, kopling angkat pelan, luruskan, angkat lagi, kasih nambah, oke lurus.